patrolling dan sebagainya. Saya amat sangat menghargai apa yang telah dilakukan oleh jajaran berantas dengan Direktur Interdiksi dan timnya dalam membuat aplikasi ini dengan keterbatasan anggaran yang ada. Ini harus kita ingat, sehingga saya harapkan dengan pelatihan ini Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia bisa lebih meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat, tuntutan penyidikan yang profesional dengan adanya ini. Silakan Anda menikmati apa yang nantinya akan diajarkan, apa yang akan disampaikan oleh para pemberi materi. Ingat bahwa tugas kita bukan hanya sampai di sini dan duduk, tapi bagaimana nantinya Anda mengimplementasikan ini ke dalam kegiatan nantinya sebagai operator, sebagai penyidik yang akan menggunakan aplikasi ini dalam prinsip-prinsip criminal justice system process.